Saudara, 4 dari 7 korban meninggal dunia akibat lift jatuh dimakamkan di satu tempat pemakaman umum oleh anggota keluarga. Para korban yang masih bertetangga ini dimakamkan di TPU Tanjung Jati, Bandar Lampung. Suasana duka nampak terlihat di rumah keempat korban tewas lift jatuh di Bandar Lampung. Anggota keluarga korban langsung memakamkan keempat jenazah yang masih bertetangga ini di TPU Tanjung Jati, Bandar Lampung. Keluarga korban mengaku hingga kini pihak Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung belum datang melayat ke rumah duka. Ini, udah mbak, katanya ke rumah sakit aja, katanya parah nggak sih pak, katanya udah ke rumah sakit aja, katanya kami nggak bisa ngomong, katanya. Lalu kita ke sana ke rumah sakit. Bu, sampai sekarang nih bu, dari pihak sekolah sudah ada silaturahmi ke kita bumbu dari semalam sampai saat ini bu. Ya. Pihak sekolah udah ada silaturahmi belum ke kita? Belum ada sama sekali.